ketiganya tahun ini sekaligus peluang terbaik buat dua tonggak Muhammad Safi Sali dan juga Khairul Fahmi Cik Muhammad kembali memikat jurulatih Dato' Ki Raja Gobal menjelang saingan-saingan Piala AFF Suzuki hujung tahun ini. 26 pemain disenarai Dato' Ki Raja Gobal untuk menentang Filipina 1 Jun ini disusuli dua lagi aksi timbal balik menentang Singapura. Antara yang terpilih Muhammad Khairul Mohamin Zamri, Mat Sabri Manabu, S. Chanturu, Muhammad Ashari Samsudin dan Muhammad Syakir Syari. Tidak ketinggalan Safi Sali dan Nur Syahrul Idlan Talaha. Memang saya sendiri pun sedar dengan jumlah hari yang sedikit sebelum ini saya bersama pasukan kebangsaan menjejaskan keserasian saya dengan pasukan kebangsaan. So, selepas ini saya ada masa dan peluang untuk berada lama dengan dalam kem. Posisi menjaga gol juga menyaksikan Khairul Fahmi Cemat dan Muhammad Syarbini Alawi Ramli kembali menyertai Muhammad Farizal Marlias. Saya pun dah lama tak dipanggil untuk call up national team. Untuk kali ini saya akan cuba yang terbaik untuk dapatkan berada dalam pasukan. Safi dan Khairul Fahmi menerima penajaan Mr. Potato di Shah Alam tengah hari tadi. Mr. Potato yang menjadi rakan global Manchester United terus mengikat pemain remaja Muhammad Nazmi Faiz Mansur yang kini menjalani pemilihan di Portugal. Memilih tiga pemain bola sepak ini adalah kerana mereka antara pemain yang dikenali ramai dan telah mencapai kejayaan yang begitu membanggakan.